Lintas Benua kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, guna mendorong kinerja maksimal Pemprov Kalsel dalam persiapan meraih Sakip AA, Biro Humas dan Protokol Setda Kalsel bersama Pressroom melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Guna mendorong kinerja maksimal Pemprov Kalsel dalam mendukung percepatan pelayanan publik yang lebih baik, Biro Humas dan Protokol Setda Kalsel bersama Pressroom Pemprov Kalsel baru-baru tadi Senin 25 hingga Rabu 27 Maret 2019 melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Rombongan Pemprov Kalsel dipimpin langsung oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Heriansyah yang langsung disambut oleh Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kemenpan RB Teguh Wijinarko. Staf Ahli Kemenpan RB Teguh Wijinarko menyatakan, keberhasilan Pemprov Kalsel yang telah meraih Sakip A perlu didorong lebih maksimal untuk meraih nilai Sakip AA melalui perencanaan program yang bermanfaat positif bagi masyarakat. Kalau Sakip Kalsel kan sudah dapat nilai A ya, iya. Itu sebenarnya ranking yang cukup tinggi. Untuk mencapai AA itu memang harus beberapa harus ada semacam ya kriteria waktu ya. Terutama karena kalau sudah AA itu semua orang, semua ASN itu sudah punya budaya kinerja namanya. Semua pelayanan itu bagus ya. Tertata dengan baik gitu. Ada kontribusi masing-masing pegawai pada sasaran target sasaran pembangunannya gitu. Ya, karena itu saya kira untuk memperoleh nilai A itu sudah bagus, tapi kalau mau AA itu juga harus punya upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah provinsi juga harus punya peran untuk membangun manajemen kinerja di masing-masing kabupaten kota yang ada di dalam wilayahnya. Nah, kalau ini berhasil, wah bagus sekali. Jadi menularkan apa yang sudah menjadi kebaikan di pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah, kabupaten kota. Jadi itu yang penting. Asisten Administrasi Umum Setda Prov Kalsel Heriansyah menyatakan, melalui kunjungan kerja ini, dalam rangka menambah wawasan menguatkan peran pers dan optimalisasi kerja Pemda sebagai bekal mengoptimalkan lagi kerja Pemprov Kalsel guna meraih Sakip AA. Kita saling bersinergisitas secara keseluruhan dari SKPD. Karena itu dimulai dari perencanaan, kemudian rekrutmen SDM sampai ke pengawasan, dan itu menjadikan budaya kerja. Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan Sakip A, salah satu adalah indikator itu. Di mana dari perencanaan kita sudah melalui tematik, di mana satu perencanaan misalnya bidang pariwisata, nah SKP di mana saja yang terkait dengan pariwisata itu, sehingga terintegrasi. Kemudian misalnya tadi disampaikan bidang kemiskinan, SKP di apa saja yang untuk terintegrasi untuk melakukan pengurangan kemiskinan. Dan ini juga dibarengi dengan integrasinya sistem informasi yang ada di Kalimantan Selatan. Misalnya e-budgeting, e-planning, sistem informasi kepegawaian itu menjadi satu nantinya. Sehingga apa yang disampaikan, kalau sudah terintegrasi semua, insya Allah AA Sakip Kalimantan Selatan bisa tercapai. Melalui kunjungan kerja ini, Pemprov Kalsel akan lebih optimal dalam pengelolaan SOPD ke pemerintah kabupaten kota di Provinsi Kalsel, sehingga di tahun depan mampu mendapat status sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari A ke AA. Rano Welum, Banjar TV.